Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Damalas. Video kali ini dibuat setelah hujan. Padahal tadi itu panas, tapi tiba-tiba hujan sebentar tadi, nggak terlalu deras. Jadi kali ini saya mau review salah satu produk dari Aslab. Ini juga produk baru, serinya yaitu Paslab PA5.0 Pro. Ini power kelas GB. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman subscribe dulu channel ini supaya channelnya semakin ramai, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit informasi yang bermanfaat dari channel saya. Oke, bagi teman-teman juga yang mau servis ataupun modif bala power, DLMS, speaker aktif, itu juga bisa, silakan saja datang langsung ke Avan Elektronik. Alamatnya ada di Desa Katerban, Sekaralas, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Jadi Ngawinya itu bagian barat, Ngawi sebelah barat. Untuk yang bingung bisa cek di Maps juga, tinggal diketik Avan Elektronik pasti langsung muncul. Terus bagi yang mau tanya-tanya dulu silakan, sudah saya kasih nomornya Mas Hanif di deskripsi. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya harga dari produk Paslab bisa tanya ke Mas Hanif. Yang mau order juga bisa sekalian langsung ke Avan Elektronik. Bagi teman-teman yang rumahnya jauh, untuk yang mau modif atau mau servis yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan luar pulau Jawa, bisa dipaketkan. Ya, sudah banyak yang dari jauh yang masuk ke sini melalui paket, dan nanti langsung dikirim kembali ketika sudah selesai. Seperti itu. Kalau gitu langsung aja, ini powernya udah dibuka tapi belum dikerjakan. Ini sudah dipretel semuanya. Pendingin tadi udah keangkat. Elko udah keangkat, cuman tak tempel-tempel aja, tak masukin lagi biar di video itu agak enak gitu loh, nggak berantakan. Nah, oke, lanjut. Ini PA5.0 merupakan kakaknya dari PA1.8. mungkin teman-teman taunya yang 1.8, sekarang sudah ada kakaknya yaitu PA5.0 Pro. Nanti saya kasih lihat videonya, kita review sama-sama, kita lihat spesifikasinya ya guys. Untuk tampilan depan seperti biasa, tidak mengalami perubahan yang signifikan dari wajah-wajahnya Paslab yang seri PA. Tentunya masih sama, yang membedakan tentunya wattnya ya. Terus untuk ini saya cek di Google tadi, 4 ohm itu keluar di 3000 watt. Untuk loadnya berapa saya belum tanya Mas Hanif karena belum dikerjakan juga ini. Jadi untuk berdasarkan dari manual booknya itu di 4 ohm keluar di 3000 watt. Untuk komponennya kita lihat, body dulu kita lihat ya. Untuk body ini tebal. Loh, ini tebal, bagus, enggak tipis. Terus untuk untuk harga, ini harganya di 11 juta ya guys. Jadi untuk harga 11 juta ada beli power ini, menurut saya itu worth it sekali, tidak rugi. Soalnya secara fisik saja ini sudah kuat. Loh, dia kalau diangkat sebelah enggak yang apa, lemes gitu loh, karena ada power yang kayak gitulah, tipis pokoknya bahannya, materialnya. Untuk desain depan sama ya seperti ini. Ini kabelnya, kabel standar besar seperti biasa, jack juga bagus. Terus untuk kipas di sini dibekali 4 buah kipas, 2 depan 2 belakang. Terus untuk elkonya di sini ada 12 tumpuk, 2. Ini pakai dari Paslab sendiri, warna jeruk, ukurannya itu, sorry ngeblur, 12.000 mikro,
63 volt. Dari pas lab PCB-nya juga warna kuning. Tuh. Ini untuk Elko tumbuk 2. Ini relay apa? Relay protek apa-apa ya? Mohon maaf ya guys, saya juga kurang paham banget tentang power sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa dikoreksi juga kalau saya ada salah ketika mereview. Terus kita cek ini untuk final, di sini menggunakan Toshiba 5200 sama pasangannya 1943. Untuk jumlah totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 set per channel. 14 14. Ini apa ini, suhu kah? Temperatur kah? Terus untuk panel depannya kayak gini. Di belakang potensio. Ya, biasa seperti ini pada umumnya. Lanjut. Oh iya. Kita kasih lihat untuk komponen ini besar-besar. Oh. Untuk komponen ini besar-besar semuanya. Bagus. PCB-nya warna kuning. Ya, guys. Pendingin juga tebal. Enggak yang tipis. Ini jadi buat teman-teman yang suka kelas GB dengan harga 11, itu menurut saya juga harga yang miring dan worth it kalau teman-teman pakainya power ini. Wattnya juga besar. Komponen juga bagus. Untuk trafo besar ini berapa, saya agak kurang paham, apakah 5? Apakah 5,5 kVA untuk trafo? Aduh. Kita cek belakang sekarang. Untuk belakang seperti ini, seperti biasa ada input, link output, sensitivity, output mode, ground, ini ground leaf, dibekali speakon juga, ini sudah dibolak-balik kayaknya. Terus ini sudah double fuse. Sekringnya double di belakang. Oh iya, ini sudah dibolak-balik ya, guys. Sudah dibuat mode 69. Ya, untuk suara nanti teman-teman bisa nantikan di channelnya Mas Zenip. Untuk test loadnya juga, apakah Mas Zenip malah sudah upload, saya kurang paham, saya lupa ya. Monggo teman-teman yang berminat bisa order power ini melalui WhatsApp, bisa menghubungi nomor saya atau Mas Zenip di deskripsi. Untuk harga tertera tersebut berkisar 11 dan bisa langsung dimodif di sini ya guys, seperti itu. Atau teman-teman mau yang 1.8 juga bisa, atau seri yang lain juga bisa, silakan japri atau hubungi nomor Mas Zenip di deskripsi, seperti itu. Mungkin untuk reviewnya sekian dulu, soalnya ya seperti itu, seperti biasa powernya enggak yang rumit-rumit sekali dan harganya juga bisa dibilang sesuai dengan penampilannya, dengan yang diberikan itu sesuai. Jadi teman-teman monggo yang mau beli silakan. Oh ya, teman-teman jangan lupa follow kita di Instagram, ada itu di @damalas_production, sama di TikTok ada Damalas Avan dan juga Damalas Vlog. Jangan lupa di follow ya guys, sama channel YouTube-nya ini di subscribe jangan lupa, biar makin rame. Kalau teman-teman ada ilmu yang bermanfaat silakan diambil ya. Untuk videonya mungkin sekian dulu, kalau ada salah ada kurangnya mohon maaf.
Jangan lupa dikritik di kolom komentar ya guys. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.